Jadi si Jindan ini beberapa kali podcast nggak ngaku dia dukun kan gitu. Sementara awalnya memang kan waktu saya dipanggil sama Haji Ridwan ke rumahnya untuk menjadi kuasa hukum, kan saya diperkenalkan dengan si Jindan ini gitu. Nah, Jindan ini minta tolong, atau Pak Hajinya minta tolong kalau nggak salah waktu itu, agar dia ikut juga, agar ikut masuk wawancara kan gitu. Padahal kami maunya pelapornya adalah saudara Agus kan gitu. Namun Jindan ini semacam seperti memaksa agar masuk di dalam rombongan ini. Bahkan beberapa kali saya masukkan paranormal lain ya, dukun lain juga, Pak Ridwan protes kan, nggak mau kan. Jangan, kalau bisa Jindan saja kan gitu. Ya, saya tanyakan kapasitas Jindan ini siapa, dukun apa bukan? Katanya iya, masuk dalam lingkup organisasi dukun. Oke, saya bilang. Kalau memang sudah oke, saya masukkan. Karena kan bahasanya dukun. Kalau bicara masalah kehabaiban kan kita lagi nggak bahas habib. Kita lagi nggak bahas apa ilmu agama. Di sini kita lagi bahas masalah perdukunan yang dihina oleh Marcel. Artinya kan dukun yang harus masuk ke situ gitu loh.